Ini adalah tamu di Sandakan, di tengah-tengah bandar Sandakan. Tamu ini berlangsung setiap hari Ahad sahaja ya. Anda mengunjungi tempat ini, mungkin masih macam-macam ada. Pakaian, bunga, kita pakaian kanak-kanak, mainan kanak-kanak. Macam bunga yang dijual di sini, herba, jenis-jenis pokok kaktus. Banyak bunga, bunga kertas dan sebagainya. Pokok-pokok bunga sawit. Kenapa? Kasih dia anu. Kepala payung anu bulat. Ambil ya, Bu. Tamu ini sangat murah ya. Ada juga berbagai buah-buahan dijual. Peril dan sebagainya. Jual ikan. Kelab apa itu kelab? Bird. Inilah kemeriahan di pasar tamu ini. Lep apa itu lep? Duck. Oh, ini? Ini mana tadi? Ini apa? Ini mana?
ini chicken. Kalau Anda ingin membeli binatang-binatang peliharaan, sila datang ke tempat ini ya. Anjing apa ini? Juara nggak punya kan? Ya. Karena. Ayam kecil. Lihat kasih tau kawan, kawan-kawan ini dog comel bilang 1, 2, 3. Jangan kasih masuk tangan di mulut, ah. Tutur itu tanganmu, jangan kasih masuk tangan di mulut, ah. Satu kalau begini misalnya mau 500. Ini berapa begini? Ini yang 30. Inilah kemeriahan badar sadakan masa tamu hari Minggu ya. Jadi sesiapa yang belum pernah datang ke sadakan, bolehlah melawat sadakan masa hari Minggu pagi. Ya, total kecil. Ini berapa tuh? Ini menjual buah-buahan kawin, ada di depan sana, bagian tengah. Apa itu lep? Apa itu lep? Ular. Hah? Ular. Alat sukan juga ada dijual di tempat ini. Berurut juga boleh ya di tempat ini. Dan mesin juga ada dijual. Durian, buah-buahan, rambutan. Rp2 sampai Rp3.5. Barang ini boleh campur dengan agak pisau cukur ini lah, Rp3.5. Ini surut dan sebagainya. Plastik. Buah-buahan harus jual sini. Pas kelapa. Ada ais. Hello. Bahagian ini jual sayur dan juga buah-buahan. Makanan laut.
kerang juga ada dijual di sini. Inilah kemeriahan di pasar tamu hari Minggu ya. Jadi para warga-warga Sendakan semua yang belum pernah melawat tempat ini, silakan datang di tempat ini. Daripada luar, daripada Sendakan juga boleh melawat di tempat ini. Sekian dulu untuk kali ini. Tolong subscribe channel saya. Terima kasih. Sekian.